Hari libur memberikan dampak signifikan pada tingkat pergerakan penumpang domestik pesawat udara di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali. Rahmat Adil Indrawan, selaku PTS General Manager Bandara I Gusti Ngurah Rai menyebutkan, pertumbuhan penumpang rute domestik yang terlayani selama periode libur akhir pekan ini, terhitung sejak tanggal 14 Agustus tahun 2020, mengalami peningkatan penumpang yang lumayan banyak, kurang lebih 1.000 hingga 1.500 penumpang per hari. Kondisi seperti ini diharapkan menjadi penanda mulai pulihnya transportasi udara di masa pandemi, dengan harapan sektor pariwisata di Bali juga dapat kembali menggeliat. Berdasarkan data di PT Angkasa Pura I, yang mengelola Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, tercatat sebanyak 6.394 penumpang rute domestik memasuki Bali via pesawat udara pada periode libur Hari Raya Idul Adha yang jatuh pada tanggal 31 Juli hingga tanggal 2 Agustus tahun 2020 lalu. Sedangkan pada periode libur akhir pekan, tanggal 14 hingga tanggal 16 Agustus tahun 2020, tercatat sebanyak 11.181 penumpang tiba di Bali melalui penerbangan rute domestik dengan rata-rata perharinya sebanyak 3.727 penumpang terlayani di terminal kedatangan domestik. Terdapat pertumbuhan sebesar 75%, serta terdapat pertumbuhan rata-rata harian, sebanyak 1.596 penumpang, dalam perbandingan kedua periode libur akhir pekan tersebut. Jadi yang pertama-tama, Alhamdulillah, Bungkara Bandara Ngurah Rai ini, sejak kemarin tanggal 14 Agustus 2020, kita sudah mengalami peningkatan penumpang yang lumayan, ya. Peningkatan itu kurang lebih hampir 1.500 per hari, yang mana memang berkebetulan juga dengan libur panjang dalam rangka 17 Agustus dan Hari Raya Maulid, ya, di tahun 2020. Dan mudah-mudahan dengan 17 Agustus 2020 ini menjadi momen di mana penumpang domestik kembali traveling ke Bandara Ngurah Rai dan kembali meningkatkan perekonomian pariwisata yang ada di Pulau Bali yang kita cintai ini.